Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau mengganti media tanah tanamanku yang baru beli kemarin ya. Ini kalau jadi mau tak kasih ke orang nanti. Seperti ini ya. Sama ini.
sembuh, ini aku kasihkan ke orang-orang, kalau ada yang minat ya datang aja ke rumahku. Tapi satu-satu ya, satu orang satu, kalau ada yang minat. Apa bibitnya masih banyak teman-teman, belum aku ganti. Itu anakku lagi ngaji. Hai Bu Guru, Bu Guru. Malu dia. Ini seperti ini. Kalau ini aku biarin teman-teman. Ini aku biarin besar ya, berdampingan sama apukat nggak apa-apa. Nanti kelihatannya yang ini nanti tinggi kayak seperti itu, yang sana itu tumpang tindih ya, nggak apa-apa. Ini nanti juga aku pindah ya, semoga aja nanti bisa subur, bisa tumbuh. Misalkan ada yang minta bisa kesini ya, aku kasih, ini gratis. Oh iya teman-teman, tadi mbaknya yang panen ya, enggak di video ya, malah gundul ininya. Ini tadi di sayur Bogor. Tadi lupa, katanya ini enaknya di bayem. Di sayur bayem. Kalau ini di Bogor. Ini bayem desa katanya. Sedupnya di sayur bayem, kalau ini di Bogor. Sayang sekali ya, tadi enggak panen, padahal rimbun banget ya. Ini buat satu rumah sampai mele-mele, kekenyangan. Seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa nanti kalau yang minat bisa datang ke rumahku ya. Nanti misalkan ada bibit-bibit yang lain, insya Allah aku free. Bisa insya Allah nanti aku berbagi ya, seperti stroberi ini. Doain aja semoga nanti subur. Kemarin kan aku bilang nanti kalau subur aku jual. Aku ralat ya, enggak jadi aku jual. Insya Allah kalau ada yang minat bisa datang ke rumahku di Blora Kunduran. Kunduran. Rumahku depan jalan raya ya. Ini sore hari ya. Aku nanam pepaya enggak sekali ini aja ya. Berkali-kali, setiap ini udah enggak berproduksi, ada lagi terubus lagi, numbuh lagi. Alhamdulillah selama aku di rumah ini kira-kira 10 tahun aku hampir punya pepaya terus, enggak pernah ya. Awalnya beli dari pasar, alhamdulillah subur. Ini juga mau masak ini. Ibu-ibu yang mau kesini silakan nanti nunggu pepayanya besar dan tumbuh dulu ya, sehat dulu. Doain semoga sehat. Kayak seperti ini bisa, ini tumpang tindih ya, bawahnya ini daun kunyit. Oh ya, ini sudah sore, sebentar lagi aku mau buat jamu. Dan ini bahan-bahannya ya, ini kunyit, aku sebenarnya punya bahan sendiri. Ini kunyit, ini lengkuas daunnya yang kecil, ini jahe merah, tapi belum aku panen. Nunggu besar ya teman-teman. Insya Allah semoga subur seperti apa yang diharapkan ya. Monggo yang ibu-ibu mau
minta bibit pepaya, insya Allah nanti aku semaikan ya. Kemarin rencana sih mau aku jual tapi nggak jadi, berbagi saja pada tetangga-tetangga, orang-orang yang mau, monggo silahkan kesini ya. Ini tadi juga sudah dipanen. Ini bayam cabut tapi kelihatannya besar banget, subur banget ya. Ini juga stroberi. Nanti misalkan banyak, insya Allah aku nggak dikasihkan sama orang-orang yang mau deh. Rencanakan mau aku jual tapi nggak jadi, berbagi sama orang aja. Ini anu apa, sulurnya sampai sini, ini sampai keluar ini. Nanti naik ini udah ada buahnya aku tunjukin. Nanti misal ada buahnya aku taruh sini ya. Ini aku udah buat beli wadah ngop es. Seperti ini ya. Ini tadi baru aku siram, semoga aja bisa numbuh. Ini tadi dibolongi seperti ini, di kompor tadi ya. Ini dikasihkan sini. Seperti ini aja nanti. Ini kan tanahnya tanah subur ya. Ini bukan tanah ya, ini hasil pupuk komposku yang kemarin di depan sana di samping. Ini lembut banget ini. Ini diproduksi cacing-cacing ternakanku ya. Alhamdulillah subur banget ini. Semoga aja bermanfaat. Semoga aja video saya bisa bermanfaat buat semua orang. Ya, sekian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.